Oke, jumpa lagi dengan Dedeng di Pancina di hari Kamis tanggal 7 November 2024 jam 17.05. Kita akan cek pangrango ke arah Sukabumi di stasiun Cisat. Biasa liputan khusus tentang kereta api ya. Liputan khusus tentang loko penarik kereta api ya. Di stasiun Cisat menuju Bogor. Kita tunggu lokonya dari Sukabumi di stasiun Cisat. Ya, sudah terdengar bunyi bel di stasiunnya, berarti pertanda kereta api kan segera memasuki stasiun Cisaat. Biasanya kereta api memasuki stasiun Cisaat di jalur 2 ya, sebelah sana tuh. Di jalur 1 yang sana jalur 2. Ya, udah datang nih. Ya, sementara ini baru saja turun hujan ya, ini agak lembab. Mudah-mudahan tidak terjadi hujan lagi. Oh bukan, maksudnya hujan cepat reda ya, mudah-mudahan. Kita cek rambunya masih belum terangkat, berarti pertanda bahwa kereta masih stabling di jalur 2 stasiun Cisat. Kita tunggu rambu keberangkatan. Ya, rambu sudah menunjukkan ke atas ya, berarti pertanda akan segera berlaku. Yeah.
Ya, CC206-1360 CPN ber-AC ya, yang mengangkut kereta api Pangrango, dari kereta api Pangrango di sore hari ini, di tepat jam 17.05, hari Kamis, dari jalur 2, stasiun Cisat, 567 meter. Dan jawaban channel dari Cisat untuk Anda. Sampai jumpa lagi di lain. Assalamualaikum.